Halo, halo, halo teman-teman. Kali ini aku membahas untuk quest dunia api yang remang dan 10 lokasi pohon fravasi ya teman-teman. Ini dah. Jadi untuk yang lokasi pertamanya aku udah tandain lokasinya di map nih. Kalian screenshot aja atau enggak ngikutin aku ya. Oh, yang pertama kalian teleport dulu dari sini teman-teman nih. Teleport ke sini. Tuh kalian ke belakang. Kalau kalian udah ngerjakan yang cafe yang baik dan buruk bagian terakhir, bagian kelimanya, maka kalian mungkin udah ke-trigger quest ini. Jadi kalau kalian kayak bertanya, "Kak, gimana cara nge-trigger quest-nya?" Cara nge-trigger quest-nya itu tinggal deketin aja si pohon ini. Nih, pohon ini nih kalian deketin aja, maka quest itu akan ke-trigger sendiri ya, teman-teman. Nah, sini kalian tinggal tekan Z aja. Oh, nggak bisa dekat-dekat. Nih, kalian tekan E aja. Kita kembali ke karakter. Kita langsung bicara dengan sisa pari penghuni hutan. Yang pertama ini kalian kalahin nih. Oke, tinggal bicara lagi dengan sisa pari penghuni hutannya. Dan oke, hijau. Kita dapat ini ya. Kita dapat mana dia tadi? Ini kita dapat Plume of Purifying Light. Dan kita dapat chest. Oke. Okay. Yang kedua di sini. Dari sini kalian ke arah ini ya, teman-teman. Kedua di sini. Ya, tinggal bicara dengan sisa pari penghuni hutannya. Di sini cari pecahan sisa-sisa pari yang tersebar di sekitar 0/3. Kalian tekan Z ya, teman-teman. Itu yang pertama di atas itu. Kalian tekan Z, habis itu tekan E biasa aja. Tap aja, ikutin, masuk ke dalam pohon ini. Ah, itu dia. Tekan E, habis itu ikutin. Nah, itu di bawah. Tekan E. Tinggal bicara. Selesai. Tinggal kita chestnya yang kedua di sini. Dari sini kan ke arah sana, teman-teman. Yes. Oh, itu bisa terbang ya ke sana guys ya. Oke. Kita bicara. Ini kalian tinggal berubah dan kalian ikutin si sari-sari ini nih.
Oke, okay, bicara. Dan selesai. Yang ketiga selesai. Dan balik lagi teleport ke sini ya teman-teman, kita ke sini. Dari sini ke kiri. Nah ini. Ini seperti yang tadi ya. Kita ngikutin dia. Ikutin dia. Yay. Selesai. Yang kelima dan turun. Nih, turun ke bawah sini ya, teman-teman. Oke, di sini kita disuruh cari sisa pecahan, sisa pari yang tersebar tuh guys. Udah jelas kok. Satu, yang kedua itu. Yang ketiga ada di atas. Selesai. Kemudian kita teleport ke sini ya teman-teman. Nih, teleport ke teleport sini, ada di sini. Tinggal lurus aja. Dia ada di depan sana tuh. Serahkan Udumbara kepada sisa-sisa pari. Bagi teman-teman yang belum mencari Udumbara ini, kalian boleh lihat di video aku yang ini ya teman-teman. Aku udah ada upload videonya lokasi 6 Udumbara ini ya teman-teman. Kita tinggal serahkan. Chestnya. Dan kan mbak teleport ke sini guys, teleport ke sini, ke belakang. Hup.
Terus nih sampai dapat perkemahan ini, kalian turun, kalian ke belakang sini. Nah, ini dia. Nih, kemudian juga disuruh serahkan sisa putik udumbaranya. Selanjutnya kan teleport ke teleport ini ya teman-teman nih, teleport bawah tanah nih ya, Gavera Lajavart Sumeru, terletak di area tertutup. Teleport sini. Dari teleport sini kalau kalian udah ngerjakan Vaneh baik dan buruk ya, menyelesaikan quest story yang panjang itu, maka teleport ini akan kebuka ya teman-teman. Ke belakang. Oke, ini kita kalahkan musuh. Selanjutnya, kalian teleport ke teleport sini ya teman-teman. Nih, bawah tanah ini. Kalian maju aja. Ini drop cari pecahan sisa-sisa pari yang tersebar ya. Ini dia ada di sana teman-teman, tuh di atas sana. Tuh di bawah. Kemudian kalian teleport ke sini. Ini cari sisa-sisa pari ya lagi ya. Terakhir ada di atas sana. Dan terakhir
kalian bicara sama si Zurfan untuk menyelesaikan questnya ya teman-teman. Nih, teleport ke sini. Dan quest api yang remang selesai. Kita dapat ini ya teman-teman nih, 10 plume of purifying light. Oke teman-teman, guys, sekian dulu untuk videonya. Makasih udah nonton videoku, semoga bisa membantu. See you next video. Bye-bye.